Nah, ini teman-teman yang kita buat dari video saya yang pertama. Kita membuat gagang kincir angin otok-otok. Nah, sekarang kita buat baling-balingnya. Jadi baling-baling ini dari kertas karton. Nah, di video saya juga sudah ada cara pembuatannya. Nah, di sini kita hanya untuk merangkai, menjadikan kincir angin otok-otok. Kita sudah siapkan spon untuk alat bunyinya. Jadi kita masukkan, lalu kita masukkan spon. Kita tembuskan ke stik balon. Kita teteskan lem di spon ini agar dia tidak bergeser. Kita belah. Lalu kita masukkan ekor baling-baling atau kincir angin. Setelah itu kita beri lem. Jadi di video saya yang pertama membuat gagang, dan ini video yang keduanya kita membuat baling-baling. Lalu kita masukkan lidi atau tusuk sate ini sebagai alat untuk bunyi. Ini dia teman-teman yang tadi kita buat dari tutup botol, dan baling-balingnya kita buat dari kertas karton. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya bagaimana cara membuat kincir angin bersuara otok-otok. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.